Yo, halo teman-teman Kupit di sini, and welcome to my gallery lagi teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini gue udah lama banget nggak main PES Club Manager teman-teman, dan kita akan kembali bermain karena gue kangen banget main PES Club Manager teman-teman. Dan kita akan berhadapan dengan Tangerang United teman-teman di Cup Final teman-teman. Jadi ini adalah Final Cup-nya dan kita akan bersua dengan Tangerang United teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue tuh akan menggunakan sebuah formasi yang digunakan oleh sang juara champion kita pada tahun 2020 ini, siapa lagi kalau bukan Bayern Munchen. Ah, bodo apa, pokoknya itu ya teman-teman ya. Jadi Bayern Munchen itu dia pakai formasi itu 4-3-1 teman-teman ya. 4-2-3-1 teman. Jadi kita akan coba teman. Seampuh apa strategi ini sampai bisa membawa di Rotten ini menjadi juara Eropa teman-teman. Oh, kan pacincong lagi, langsung aja kita masuk ke dalam setup formasi ya teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman. Jadi seperti inilah kira-kira teman-teman. Ada formasi 4-2-3-1 yang akan kita gunakan teman-teman. Jadi kita akan menggunakan 4 pemain belakang, 2 pemain di tengah, dan 3 sebagai penyokong dari Harry Kane teman-teman ya. Oke, sebentar, ini kok dia turun nih. Oke, kita kasih motivation teman-teman ya, kita pulihin aja lah udah ya. Oke, mantap teman-teman. Dah, oke, ini kok masih ada motivasi-motivasi yang turun nih coy. Kita beri motivasi dulu deh, kita beri ceramah-ceramah yang akan membangkitkan jiwa nasionalismenya teman-teman. Oke lah teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung aja masuk ke dalam in game ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di dalam gamenya teman-teman. Jadi inilah Cup Final. Kita akan berhadapan dengan Tangerang United teman-teman. Apa kita akan berhasil menggunakan formasi dari The Bavarian teman-teman ya. Oke, ada Aki di sana. Kita akan coba teman-teman, apakah formasi ini juga akan memberikan hasil kita sebagai juara teman-teman, ataukah hanya bisa dilakukan oleh sang Bavarian teman-teman. Oke, sejauh ini mantap sekali. Harry Kane, mantap bro, gila, langsung menyerang, langsung gol. Satu kali serangan, satu gol teman-teman. Ternyata emang formasi ini formasi yang layak untuk digunakan teman-teman. Jadi ini formasi, bukan formasi kaleng-kaleng, formasi sembarangan teman-teman. Langsung shooting dan langsung masuk teman-teman. Oke, mantap sekali. Oke, pertandingan belum berjalan cukup lama teman-teman, dan kita sudah unggul 1-0 lewat Harry Kane. Oke, sekarang kita akan coba bertahan teman-teman. Bola dikuasai oleh Gil dari Tangerang United, diberikan kepada Harit pada Hero Mobile Legends di sini. Oke, ada Biglia. Oke, Biglia ini pemain dari pemainnya Milan kalau nggak salah ya. Ada Rais, ada Rais. Ini gua harap bukan Amin. Ya sudahlah. Oke, ada Harry Kane teman-teman. Ada Pablo Sarabia di sana. Pablo Sarabia berikan kepada Asensio. Asensio berikan kepada Harry Kane. Harry Kane yang dituju. Masih otak-atik di sana. Otak-atik sendirian di sana. Enggak ada teman-teman. Oke, Asensio sendiri berikan kepada siapa dia? Gocek di sana terlalu lama teman-teman. Terlalu laki. La 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 la. Kok begitu? Oke teman-teman, kita sebentar teman-teman, ini kok gua ada yang kurang nih, gua kok nggak menyerang teman-teman ya. Oke, kita langsung menyerang teman-teman, pantas kok lemot sekali guys serangannya kita ini. Kita 4-2-3-1 versi menyerang teman-teman. Oke, kita diserang teman-teman. Oke, nggak masalah. Back kita ini bukan back sembarangan teman-teman. Oke, bola nggak dapat, kaki hilang teman-teman, tenang aja coy. Ada Berisha di sana, berikan kepada Pinola masih berikan kepada Valen Berisha masih otak-atik di sana mencari rekannya. Ada Cook, berikan kepada Pablo Sarabia berikan ke Kane berikan kepada Sarabia lagi. Oper-operan aja di sana, langsung berikan crossing. Aduh, kurang mantap teman-teman, kurang pas, kurang beruntung tepatnya karena itu sundul kena tiang teman-teman. Jadi kalau itu kena badannya masuk, mantap itu golnya, gol versi kiper sendiri teman-teman. Oke, Marco Asensio ambil tendangan penjuru teman-teman. Siapa yang akan dituju? Lakukan dia ke tengah. Ada Pereira masuk teman-teman. Sebuah setup corner kick yang sangat-sangat brilian yang dilakukan oleh seorang Marco Asensio teman-teman. Dan sundulan Pereira juga presisi sekali teman-teman, sangat tepat sasaran dan langsung menghujam pojok kanan dari gawang Tangerang United teman-teman.
Oke, namanya Tangerang United. Berarti ini musuh gue ini player player beneran, teman-teman. Dan dia mengganti nama klubnya menjadi Tangerang ya. Sama kayak gue lah, Wickwich FC gitu loh ya. Oke, 2-0 sejauh ini, teman-teman, kita unggul. Baru babak yang pertama, gue harap akan sangat membantai, teman-teman. Tenang saja, 4-2-3-1 ini sepertinya formasi yang cukup-cukup enak untuk digunakan, teman-teman. Tapi gimana ya, gue tuh lebih suka dalam bermain apa ya, PES atau FIFA atau apa ya, atau sejenisnya, teman-teman. Gue tuh lebih suka menggunakan apa namanya, menggunakan formasi itu yang punya dua striker, teman-teman. Tapi ya oke lah, selama formasi itu menguntungkan, kita akan gunakan saja, teman-teman. Oke, ada Pinola direbut tadi bolanya. Oke, Pinola masih berikan kepada siapa dia? Aduh, kok nge-frame nih layar gua, coy. Oke, belum harus menang HP kentang ya. Oke, Valen Berisha, Pablo Valen Berisha crossing dia, ada deflection tadi. Oke, dibuang saja, teman-teman. Kalau nggak dibuang bisa bahaya, coy. Oke, Valen Berisha berikan kepada siapa dia? Oke, ada Pablo Sarabia di sana, kontrol yang sangat baik. Langsung crossing kah? Tidak ternyata, teman-teman. Masih berikan ke belakang dulu. Ada Valen Berisha, otak-atik sendiri di sana dia. Oke, berikan kepada Pereira. Pereira berikan kepada Cook. Cook berikan kepada Pablo Sarabia. Sarabia gocek sedikit. Pelanggaran kah? Iya, teman-teman. Free kick jelas sekali, teman-teman. Jelas sekali. Ada dorongan tadi, teman-teman. Jelas itu pelanggaran, teman-teman ya. Oke, wasit bekerja dengan sangat baik, teman-teman. Walaupun dia palanya botak, tapi dia cukup bagus, teman-teman. Gak ada hubungannya sih, tapi oke lah ya. Sayang nulangan, teman-teman. Oke, digocek dan oke, ada sedikit dorongan, teman-teman, dan menghasilkan tenangan bebas untuk Wickwick FC, teman-teman. Gua harap ini akan berubah gol. Oke, siapa yang akan mengambil? Oke, Pablo Sarabia sendiri nampaknya, teman-teman. Oke, apakah dia bisa mencetak gol lewat tenangan bebas ini? Masih membentur mistar saja, teman-teman. Kurang beruntung nampaknya. Dua kali kita kena apa ya, diselamatkan oleh mistaran tiang gawang itu, cuy. Kalau nggak itu udah 4-0, bro. Oke lah, tidak apa. Kita akan coba lagi, teman-teman ya. Oke, sudah memasuki menit yang ke-43 di babak pertama, teman-teman. Sejauh ini kita unggul 2-0 lewat gol dari Harry Kane dan Pereira tadi, teman-teman. Dan kita akan coba untuk menambah gol, teman-teman ya. Pablo Sarabia berikan kepada siapa? Oke, manis sekali. Ada Valen Berisha di sana. Terlalu deras nampaknya. Dan dengan ini juga berakhir babak pertama, teman-teman, di Cup Final antara Wickwick FC berhadapan dengan Tangerang United, teman-teman. Dan kita lihat statistik dalam pertandingan. 59% position ball dan ada 4 tendangan apa shot on target, teman-teman, dengan 2 mengarah ke gawang dan menghasilkan 2 gol, teman-teman ya. Oke, kita akan langsung aja masuk ke dalam babak yang kedua. Let's go. Oke, Gervinho. Oke, mereka punya Gervinho ya. Ada M Dani yang bukan Ahmad Dani. Oke, ada Besur. Oke, Dekabi, ada Gervinho, pemain Gervinho ini pemain apa ya? Parma, teman-teman. Oke, ada Ake di sana, masih bisa dihalau. Ada Harit yang bukan pemain legend, teman-teman. Oke, ada free kick nampaknya. Apakah langsung akan dieksekusi? Ternyata tidak, teman-teman. Oke, ini sebuah peluang yang bisa didapatkan dari Tangerang FC, teman-teman. Tangerang United maksudnya. Tendang bebas langsung. Bagus sekali, teman-teman. Baik sekali, teman-teman. Gol yang sangat mantap dari Tangerang United, teman-teman. Diakbi, keras dan kiper gua nangkep angin, teman-teman, hanya menepis angin dan bola masuk dengan mulus ke gawang, teman-teman. Bagus sekali, aduh. Nampaknya kiper gua ini refleksnya agak kurang, teman-teman. Oke, nggak apa-apa, ayo santai. Kita masih unggul 2-1, teman-teman. Tenang. Oke, Aki di sana. Ayo kita balas. Ada Cook berikan kepada siapa? Ada Oke, berikan kepada Valen Berisha. Harry Kane sudah menunggu di depan, masih di bawah, di dengan cepat dia crossing ke tengah. Ada Harry Kane yang 7. Oke, di ke belakang ternyata bolanya, teman-teman. Tidak disuting. Oke. Sebuah kombinasi yang sangat luar biasa, teman-teman. Tadi gue kira tuh apa namanya, Harry Kane itu langsung shooting atau langsung sundul ke arah gawang, teman-teman. Tapi enggak. Dia justru di bak ke belakang, langsung dioper ke nomor 10 ini siapa? Pokoknya ke dia lah ya, teman-teman ya. Langsung dioper ke dia, teman-teman. Kita lihat tuh. Shoot gua kira langsung disundul ke sana, teman-teman. Ternyata enggak ya. Sangat-sangat bagus kombinasi yang mantap, teman-teman. Ini cross racing. Harry Kane dapat.
tiba ke belakang, lalu ada Pablo Sarabia kayak teman-teman ya. Langsung disuting, diselesaikan dengan sangat manis teman-teman, langsung dibalaskan. Oke, mantap sekali. Oke, ada pergerakan pemain Pucciarelli masuk menggantikan Gervinho teman-teman. Sepertinya Gervinho dari Tangerang United ini tidak berkontribusi besar sehingga dia harus digantikan. Oke, ada M Dani, bukan Ahmad Dani teman-teman. Berikan kepada Gil. Gil berikan kepada Brayton, siapa gua enggak tahu. Brayton bodo amat lah ya. Oke, ada M Dani lagi. M Dani berikan kepada Biglia. Biglia berikan kepada Harit yang bukan Mobile Legend teman-teman. Ada Mahmarit, ada Pucciarelli, Diakabi yang tadi mencetak gol lewat tendangan yang bebas yang sangat indah teman-teman. Oke, masih bisa dihalang, masih bisa dihalang teman-teman, belum keluar bolanya. Oke, berikan kepada Pablo Sarabia, langsung serangan balik yang sangat cepat diberikan oleh Bibik FC melalui Harry Kane. Oke, ada Palen Berisha, langsung berikan crossing lagi, bagus sekali sebenarnya. Sebenarnya apa ya, pola serangan balik itu udah bagus teman-teman, tapi sayang tadi apa ya, end passing di akhir tadi kurang pas gitu, terlalu cepat teman-teman, terlalu keras. Tapi it's okay, gue suka dengan pola serangan baliknya. Oke, ada Harit tadi di sana. Harit berikan kepada Marlos. Marlos masih bawa bola. Oh, otak-atik di sana dia. Siapa yang tuju? Ada Rais. Oke, Valen Berisha. Valen Berisha berikan kepada Harry Kane. Harry Kane lama sekali. Oke, masih dihalau teman-teman. Ada dua orang yang menghalau. Sangat susah untuk membagi bola nampaknya. Marlos berikan kepada Harit. Harit. Oke, disenggol-senggol dikit aja. Oke, Marlos. Masih Marlos. Oke, tidak bisa diambil tuh. Keras banget nih Marlos nih. Oke, ada Rais. Oke, ada Marlos. Oke, sepertinya pelanggaran teman-teman. Aduh. Kok ribut? Santai, ini permainan coy. Jangan ribut lah, jangan ribut. Santai. Kita bisa selesaikan ini di luar lapangan coy. Oke, nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Ake teman terhadap Harit. Oke, tendangan bebas lagi teman-teman. Ini, aduh, dia kabi lagi yang ngambil. Ini bahaya nih coy. Untung nggak masuk teman-teman. Seperti dia nggak bisa mengulang apa ya, kejadian yang seperti gol pertama. Teman-teman. Mungkin jaraknya terlalu jauh, terlalu dekat tadi teman-teman. Jadi dia nembaknya terlalu keras. Tadi kalau jaraknya seperti tadi mungkin masuk teman-teman. Oke, ada Gil. Gil berikan kepada siapa dia? Oke, Dani. Bilia lagi. Ke belakang dia kepada kipernya. Oke, langsung disundul saja, berikan kepada Vignola. Masih bisa dihalau nampak serangan dari Tangerang United teman-teman. 88 menit sudah jalannya babak yang kedua. Sepertinya BK FC akan memenangi final ini teman-teman. Tapi kita akan menang teman-teman ya. Oke. Ada Sensio. Oke, dihalau dengan sangat mudah. Sepertinya pemain gue ini sudah kelelahan teman-teman. Oke. It's okay, walaupun di akhir-akhir kita tidak bisa menyerang karena kelelahan teman-teman, tapi kita berhasil memenangkan game ini dengan skor yang cukup bagus teman-teman, 3-1. 3 gol diciptakan oleh Harry Kane dan 2 Pablo Sarabia plus 1 balasan dari Tangerang United lewat sebuah set piece yang keren abis. Oke, sekian dulu teman-teman untuk PES Club Manager. Kita berhasil menang di final teman-teman menghadapi Tangerang United. Oke, sejauh ini 4-2-3-1 itu formasi yang cukup layak untuk kalian gunakan teman-teman, karena apa ya, punya keseimbangan teman-teman ya. Jadi kalian kuat di belakang, kalian juga kuat dalam possession bola kan. 4-2-3-1, 2-3 itu ada 5 pemain di tengah yang bisa apa ya, bisa obrak-abrik dan bisa menguasai lini tengahnya dengan bisa, dan juga akan bisa membuat kalian menciptakan peluang banyak. Begitu teman-teman ya. Oke, sekian dulu untuk PES Club Manager hari ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di PES Club Manager berikutnya teman-teman. See you, bye-bye.